Tidur aja. Sampai bosnya gahar sama dia. Eh, kerja dong ente. Puasa, bos. Ente jangan, berarti ente enggak sanggup. Mendingan batalin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mendingan batalin. Karena kewajiban itu di atas yang sunnah. Gitu. Makanya kalau mau belajar puasa itu Senin dulu belajarnya. Nanti kalau udah bisa puasa Senin, tambahin lagi Senin Kemis. Coba dulu setahun kalau perlu, nggak usah ditambahin dulu. Nanti baru sebaliknya Ramadan itu dilakukan dengan iman. Nabi baru coba lagi. Balik lagi. Kalau Abdullah bin Amr bin As ini puasanya semangat. Tiap hari puasa tidak menyurutkan semangat kewajibannya. Malam enggak tidur, bangun malam. Subhanallah, radhiyallahu taala anhuma. Kenapa saya bilang anhuma? Salman Al-Farisi tahu ini kebiasaan temannya nih. Makanya akhirnya Salman Al-Farisi datang. Datang ke mana? Ke rumah sahabatnya, ke rumah saudaranya nih, Abdullah bin Amr. Kata Salman Al-Farisi, "Malam ini saya ingin menginap di rumahmu. Abid indakum. Saya mau nginap di rumahmu." "Ahlan wa sahlan," kata Abdullah bin Amr. Nginap. Begitu Abdullah bin Amr mau ibadah di malam hari, katanya siapa? Salman Al-Farisi. "Nam. Tidur. Ana mau ibadah. Tidur, ana tamu ente. Tidur, ayo tidur. Kita tidur. Ana tidur, ente tidur." Tidur dia. Tengah malam dia bangun lagi. Siapa ini? Abdullah bin Amr tengah malam bangun lagi. Katanya siapa? Salman Al-Farisi. Tidur. Ana mau bangun malam. Tidur. Ana mau tidur, ente tidur. Ente gak mau muliakan tamu ente. Ana mau tidur kalau ente tidur. Tidur lagi. Jadi biasa istiqomahnya ini sepanjang malam diajak sama Salman tidur. Masuk sepertiga malam terakhir, Abdullah bin Amr bangun lagi. Kemudian baru kata Salman Al-Farisi, "Ah, kalau sekarang terserah ente. Ente mau ibadah faddalu. Ana juga mau ibadah." Tapi udah tidur. Besok pagi, paginya waktunya apa? Futur. Orang Arab bilangnya apa? Futur. Futur itu apa? Hah? Sarapan ya, makan pagi. Abdullah bin Amr nyiapin tamunya. Tamunya siapa? Salman Al-Farisi. Disiapin sarapan. Kata Salman Al-Farisi, "Kul ma'i." Makan sama ana. "Uftur ma'i." Makan pagi sama ana. "Ana sa'im." Kata siapa? Kata Abdullah bin Amr, Ana sa'im. Ana lagi puasa. "La uftur ma'i." Ente enggak futur sama ana enggak mau futur nih. "Futur ma'i." "Uftur ma'i." Akhirnya dia batal puasanya. Setelah kejadian itu, Abdullah bin Amr Ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, beliau menghadap. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.